Ya sobat suara kita, balik lagi nih sama Manda. Dan selama 30 menit ke depan, Manda bakal menemani kalian semua. Pastinya masih di Brawijaya Edupark. Dan di sini ada acara Malang Art Festival. Kalau minggu lalu kita sudah melihat barang-barang antik seperti sepeda antik dan juga bunga dari akrilik. Kalau minggu ini kita bakalan lihat apa? Yuk ikuti Manda terus. Sobat suara kita masih di pagelaran Malang Art Festival 2017, sebuah event yang menyuguhkan pagelaran seni dan budaya Kota Malang. Tentunya acara ini tak lepas dari peran para seniman dan budayawan Kota Malang yang turut berpartisipasi memberikan perhatian dan dukungan. Langsung saja yuk sobat, kita saksikan seperti apa kegiatan di Malang Art Festival 2017 kali ini. Ya sobat suara kita, sekarang Manda bersama dengan Mas Irfan ini di salah satu stand bunga akrilik, betul nggak Mas? Ya, kenapa sih kok punya pikiran untuk membuat bunga akrilik? Sebenarnya sih pertama itu dari saya lihat bunga akrilik itu ada seni yang mungkin kebanyakan orang nggak tahu ya, dan orang cuma bisa menikmatin. Tapi saya berawal lihat dari kenapa kok orang bisa bikin bunga akrilik itu sampai indah gitu kan, sampai kadang ada yang mirip seperti bunga aslinya. Saya tertarik dari situ, makanya saya coba pertama itu bikin-bikin sendiri untuk di rumah. Ternyata kok saya lihat bagus. Terus orang itu ada keinginan untuk memiliki, tertarik. Sehingga ya sekarang jadi satu usaha kecil gitu lah, satu usaha kecil. Dan semua ini dari mulai vas bunga itu saya bikin sendiri. Cuman kendalanya sekarang bahan baku itu kita masih ngambil dari apa, dari orang, dari supplier. Kalau misalkan untuk bahan yang lain kita masih bisa diatur lah, masih bisa dibikinin kayak ornamen batu atau mau yang apa, rumput atau apa, itu masih bisa diakalin lah. Oke, berarti itu kan pemesanannya itu kan sesuai dengan permintaan orangnya gitu ya Mas ya. Kalau boleh tahu untuk peminatnya ini sendiri gimana? Udah banyak belum Mas? Kalau untuk sekarang ini kan saya masih baru launching, istilahnya baru berapa bulan saya launching. Saya berusaha untuk memasarkannya gimana ya. Kendalanya biasanya memang dari pemasaran. Cuman ya itu tadi, yang penting saya bikin dulu, saya seneng. Nanti masalah pemasarannya saya, ya kita sambil jalan, sambil proses gitu. Oke, berarti ini masih dapat 1 bulan? 2 bulan? Mungkin 2 bulan untuk sales marketingnya. Oh gitu, berarti ini yang kamu sebutnya untuk peminatnya masih belum gitu ya? Adalah, cuman kita kan baru sekarang ini show, istilahnya kita tunjukin di apa, kayak model bazar, pameran itu baru sekarang ini gitu. Kalau biasanya saya online juga sih, peminatnya ya lumayan ada lah. Oke, kalau boleh tahu untuk harganya sendiri ini gimana Mas? Harganya sih relatif ya. Dari segi ukuran, tingkat kesulitannya orang kadang kalau misalkan lihat kecil gitu, kok mahal sekali. Tapi kan karena tingkat kesulitannya tinggi, jadi mau nggak mau ya kita bikinin, misalkan mau yang kecil tapi harganya murah meriah ya kita bikinin, bisa order, pre-order gitu lah. Oke, kalau boleh tahu selain bunga akrilik di sini ada apa saja? Selain bunga akrilik saya punya miniatur otomotif, mulai dari yang darat, laut sampai yang udara. Oke, berarti dari becak sampai pesawat ada ya maksudnya di sini. Itu juga dibuat dari akrilik? Enggak, kalau untuk miniatur
saya basic dari bikinnya bahan itu saya pakai papan kayu, bukan kayu yang utuh, saya pakai papan kayu. Oh gitu, berarti bukan dari akrilik ya? Berarti kan nggak semuanya dari akrilik gitu ya? Itu beda, maksudnya kalau akrilik, bunga akrilik berbeda bahan, berbeda ininya, berbeda apa bentuknya, berbeda bahannya, berbeda lainnya pokoknya. Oke, ini kalau misalnya miniatur itu udah lama atau masih sama dengan akrilik ini Mas, atau udah beberapa bulan yang lalu? Kalau miniatur saya dari udah 3 tahun. 3 tahun. Tapi ini memang untuk kalangan saya sendiri. Saya seneng, saya pajang di rumah. Terus kok ada teman-teman datang ke rumah gitu, kok bagus ini ya. Kenapa enggak dijual aja apa bikin? Oke lah, saya bikinin. Tapi saya kalau ini sementara bisa pre-order aja. Saya nggak bisa menyediain barang display, orang mau beli langsung bisa di apa namanya diambil, nggak bisa. Berarti sebenarnya awalnya itu dari hobi gitu ya. Oke Sobat Suara Kita, kalau misalnya dari Mas Irfan yang ini sendiri, kalau misalnya untuk Malang Art Festivalnya ini Mas, gimana menurut Mas Irfan? Ya sebenarnya ini saya apresiasi ya, karena ini satu jalan untuk orang-orang yang punya seni kreativitas istilahnya menunjukkan, oh saya punya sesuatu ini, saya ikutin ini, jadi orang biar tahu dulu lah. Ya sama mungkin seperti saya punya seperti ini biar orang tahu kalau saya, oh ini saya punya produk ini, ya udahlah kita ikutin terus. Kalau untuk apa istilahnya nanti kelanjutannya gimana, kita kan ikutin terus saja. Jadi sebenarnya event ini tuh bagus ya Mas ya, untuk kita saling pengenalan produk, apalagi produk dari Malang sendiri gitu ya. Tapi untuk kedepannya kalau bisa lebih bagus lagi gitu ya, untuk audiensnya kita bisa ditingkatkan seperti itu. Oke Sobat Suara Kita, itu tadi pendapat dari Mas Irfan, salah satu pembuat dari kerajinan bunga akrilik. Kebudayaan dan kesenian merupakan aset tak ternilai dari sebuah peradaban. Aset ini perlu untuk terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai wujud dari identitas sebuah bangsa. Inilah yang membuat masyarakat peduli budaya menggelar Malang Art Festival yang menampilkan berbagai macam hiburan, jajanan jadul, lomba tradisional, pasar seni, pameran lukisan, pameran benda-benda kuno.